teman-teman, selamat pagi. Pagi ini masih sepi keadaannya. Saya berada di depan Sentral Stasiun Rotterdam, juga di depan ini logo dari Eurovision Song. Karena pada tanggal 18 Mei sampai 22 Mei akan diselenggarakan acara Eurovision Song, yaitu kompetisi lagu-lagu atau Song Festival yang diadakan di Rotterdam. Karena Nederland pada tahun 2019 menang Eurovision Song, dan tahun 2020 seharusnya diadakan di Rotterdam karena pandemi, jadi diundur pada tahun 2021. Makanya sekarang saya mau mengeksplor lokasinya, karena cuma ada 10.000 penonton setiap pertunjukan dan akan dikunjungi oleh penonton dari seluruh Eropa. Sekarang saya cuma mengeksplor dari luar saja, dan siaran live-nya akan live via YouTube dan via site dari Eurovision Song. Oke, selamat menonton, dan nanti tanggal 18 akan ada acara live. Saya akan kasih tahu linknya buat kalian kalau kalian tertarik begitu. Terima kasih teman-teman. Selamat menonton.